Sobat Riders, apa kabar semuanya ya? Semoga sehat-sehat selalu. Sekarang tadi, sebelumnya gue infoin dulu. Tadi gue habis test ride motor terbarunya dari Royal Enfield, Meteor. Kebetulan di dealernya di Pondok Indah ini ada test ride-nya juga. Jadi lu yang mau beli motor-motor Royal Enfield bisa langsung datang ke sini. Dan hari ini juga gue senang banget ditemenin sama sahabat-sahabat, teman-teman dari Royal Enfield semuanya. Mungkin kita present dulu ya, ini dengan Om siapa nih? Saya Ridwan dari sales. Om Ridwan dari Royal Enfield ya? Royal Enfield. Nah ini dengan siapa nih? Gue udah kenal sih semuanya, cuma dikenalin dulu lagi ya. Tak kenal maka tak sayang. Dengan siapa? Dengan Wahyu dari RA Indonesia. Pak Wahyu, berarti prinsipal Pak Wahyu ya? Pak Wahyu prinsipal dari Royal Enfield Indonesia. Berarti kalau di berkantor di sini ya Pak Wahyu? Iya di lantai 3. Di lantai 3 memang? Iya. Jadi berkantornya memang di sini. Di sini ya? Iya. Oke, kalau Om Ridwan? Saya juga di sini. Di sini juga? Iya. Oke. Nah, ini satu lagi nih brother kita nih. Siapa brother? Gue Astrid dari tim teknisi. Berarti lengkap nih. Lengkap, Bro. Jadi ada dari Om Ridwan ini tim salesnya, Pak Wahyu ini ada prinsipalnya, Om Astrid ini dari teknisi, gitu kan. Jadi kita mau ngomongin apa nih? Ya kita ngomongin yang seru-seru lah mengenai Royal Enfield lah. Ini kan udah bulan keberapa masuk ke launching dari Meteor? Ya mulai Maret. Maret ya. Berarti Maret, April, Mei, sekarang kita rilis di Juli ya. Juli ya. Berarti ya Maret, April, Mei, Juni, 4 Juli. 4 bulan. Sekarang kita ngomongin dari awal dulu deh. Royal apa namanya? Motornya si Royal Enfield yang terbaru, Emperor. Meteor. Emperor apaan tuh? Meteor, sorry. Meteor baru sudah 4 bulan nginjek tanah air Indonesia. Motornya tadi saya udah coba Pak Wahyu. Motornya oke, asik. Tapi mungkin bisa dijelasin dulu nggak filosofinya sampai Meteor turun itu kenapa nih? Kayak prinsipalnya harus jawab nih. Sebenarnya Meteor ini bukan motor baru buat kita, sebelumnya juga ada, tapi tidak masuk di Indonesia, jadi hanya di Amerika. Mm-hmm. Tuh gayanya ini cruiser, ya motor-motor touring, tapi dengan cc 350 cc. Kita sengaja memainkan di low segment, di cc rendah, karena kompetitor kita tuh tidak ada yang main di cc ini. Itu kebanyakan di rata-rata 500 ke atas. Nah, kita cari kesempatan peluang untuk ya. Peluang untuk bisa menjual di sektor ini. Dan Meteor ini memang terasa beda dengan produk kami yang sebelumnya, yaitu Classic 500, Himalayan ataupun dengan Twins. Karena ini benar-benar baru motornya, teknologi baru. Dan juga ada trip navigasinya, jadi sehingga tidak perlu lagi para rider tuh untuk berhenti dan buka handphone. Jadi cukup melihat aja di navigatornya aja. Seperti itu. Nah, ini bicara aplikasi navigasi nih. Ini kan kita bicara main GPS kan? Iya. Nah, ini bisa ceritain lebih detail nggak Pak Wahyu? Ini cara makainya tuh gimana gitu loh? Jadi cara makainya pertama harus registrasi dulu. Jadi nomor handphone si pengguna atau user. Nanti akan terima OTP. Bluetooth dinyalakan, langsung akan connect ke tripper. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya sama aja yang ada di handphone ini, cuma nanti di situ ada gambar panah dan jaraknya berapa ratus meter lagi ke titik belok atau sampai tujuan seperti itu. Oh, jadi previewnya dia tuh sempat sudah saya lihat sih, maksudnya kita nginformasi ke teman-teman semua nih. Jadi memang langsung di apa digital yang speedometernya langsung penunjuk arah ya? Iya betul. Jadi HP itu hanya sekedar kayak connecting aja, betul. Langsung penunjuk arah bisa dilihat. Iya. Itu keren bro, itu keren. Jadi kalau nggak percaya buktiin datang ke sini ya, test ride ya. Dan nantinya bukan hanya di Meteor, tapi di produk kita ke depannya itu juga ada tripper navigasinya seperti itu. Seluruhnya? Iya. Seluruhnya ya, seluruhnya. Keren. Nah,
Harapannya sih Pak Wayu, dari diluncurannya Meteor di Indonesia ini apa sih harapannya untuk masyarakat Indonesia, tujuannya dirilis Meteor ini? Yang pertama kita menyasar ke anak-anak muda yang hobi-hobi touring gitu, tapi tidak mau bawa motor yang berat. Justru yang motor yang ringan tidak bikin sakit pinggang dan juga handlingnya mudah. Gitu kita segmennya. Jadi juga harga juga terjangkau. Kalau dibandingkan range harganya dengan produk kita yang klasik itu memang sangat jauh. Ini antara sekitar 95 juta sampai 110 range-nya. Oke, jadi memang menyasarnya itu untuk segmen-segmen anak muda ya. Betul. Tadi saya juga merasakan mumpung saya memang karena saya masih muda juga Pak Wayu nih. Ngerasain tadi pada saat test ride itu motornya memang oke sih. Sesuai setuju dengan apa tadi Pak Wayu bilang. Ini sekali lagi saya enggak promoin apa-apa, cuma coba fakta aja tadi di lapangan setelah test ride sesuai sih, sesuai dengan harapan dan tadi tujuan Pak Wayu bilang seperti itu. Nah, tadi udah ngobrol sama Pak Wayu nih. Sekarang gue mau bicara sama Om Ridwan nih. Om Ridwan ini selaku tenaga penjual kan. Sudah dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Iya. Berarti 5 bulan ya. Betul. Tergantung-tergantungnya sih jadinya nih. Iya. Jadi gimana sambutan masyarakat Indonesia setelah Meteor, Royal Enfield Meteor ini diluncurkan dan dipasarkan di Indonesia, itu sambutannya seperti apa? Sambutannya sih lumayan di luar ekspektasi, karena kan sebenarnya kita nggak terlalu berekspektasi tinggi. Tapi ternyata setelah diluncurkan sampai sekarang kita rilis 4 bulan itu lumayan di luar ekspektasi dan disambut dengan sangat hangat dia sama masyarakat atau pecinta motor Royal Enfield. Nah, ini bicara sambutan dulu nih. Sebelumnya kan Meteor ini kan berarti ada 3 tipe kan? Ada 3 tipe, betul. Sebelum mana yang favorit? Apa dulu nih Om Ridwan, bisa jelasin nggak tipe-tipenya nih? Kita, betul, di Meteor sendiri kan kita sebenarnya ada 3 varian ya. Yang pertama itu kita ada Fireball. Fireball, itu yang pertama Fireball paling rendahnya. Fireball itu berarti paling bawah ya? Paling bawah, paling betul. Bawah, oke. Nah, di spek keduanya itu ada Stellar. Stellar, oke. Dan yang paling tinggi kita speknya ada di Supernova. Bedanya apa? Bedanya sebenarnya nggak terlalu signifikan. Kita itu untuk semua mesin sama ininya sama semua. Cuman paling kalau untuk Fireball, dia tidak ada windshield sama backrest. Tidak ada windshield sama backrest untuk penumpang ya? Penumpang. Oke. Okay. Nah, untuk di Stellar yang kedua itu, yang tengah-tengah, dia ada backrestnya, cuman tidak ada windshield. Tidak ada windshield. Betul. Supernova? Supernova, dia paling tinggi, otomatis paling banyak speknya. Dia ada windshield, ada backrest, dia juga two-tone. Two-tone? Itu bedanya di Supernova. Kalau di Stellar sama di Fireball dia satu warna. Kalau di Supernova dia dua warna. Oke. Okay. Kan ada Supernova tuh ada dua warna ya. Warna biru sama warna coklat. Jadi biru hitam, coklat hitam. Kalau kendala selama menjual Meteor ada nggak ke konsumen? Kendalanya sampai saat ini sih nggak ada. Nggak ada. Karena mereka sebenarnya udah paham sama teknologi yang modern yang sekarang. Jadi kayaknya mereka udah lebih familiar banget sih. Jadi nggak ada kendala ya. Jadi benar-benar respon dari masyarakat itu sudah oke semua. Betul. Ya. Nah, terus sekarang pertanyaan paling penting nih. Yang favorit dari 3 tipe apa? Favorit, waduh ini agak sulit ya. Kan selera ya, sebenarnya selera ya. Betul. Cuma dari analisa. Dari analisa aja selama dari 4 bulan. Rata-rata sih sebenarnya sama semuanya, sambutannya mau itu Fireball, Stellar, atau Supernova, rata-rata sambutannya bagus. Cuman kalau bicara soal selera sih, mungkin target kita di 350cc itu kebanyakan anak muda ya. Iya. Dan kebanyakan ngambilnya yang Fireball. Ambilnya yang Fireball? Warnanya lebih ceria. Terus lebih simpel. Oh, anak muda banget ya? Betul, anak muda banget. Okay. Itu bicara soal selera ya. Terus kalau di sekarang ini kan kita posisi sedang di dealer Royal Enfield Pondok Indah nih kan? Ini apa namanya, semua tipe tersedia ya? Tersedia, kita ready stock sekarang. Ready stock semua ya. Oke, terus apa namanya, dari stok-stoknya ini kalau beli Royal Enfield itu ada bonus apa? Nah, aparel kah atau apakah, bisa diinfoin nggak teman-teman? Itu sih kita nanti bisa bicarakan dengan tim sales sama kesannya sales masing-masing sih kalau masalah bonusnya apa aja. Oke. Bagus. Jadi jelas ready stock. Terus dan dealer Nusantara Royal Enfield di Pondok Indah pokoknya siap menyambut teman-teman semua ya. Siap. Terus pameran tapi jalan juga ya? Untuk tapi sekarang belum ya, saat ini pandemi, karena ya. Kan lagi PPKM. Tapi kalau situasinya lagi ini tetap rutin ya? Masih rutin kita. Masih rutin tiap bulan kalau misalkan nggak ada PPKM kita rutin untuk pameran. Oke. Nah sekarang ke Mas Rid dulu nih. Nih ini bicara setelah jualannya nih. Salah jualannya nih, Mas Rid. Ya. Royal Enfield kan udah 4 bulan nih, Meteor ya? Meteor, motor Meteor sudah launching, sudah ada di pasaran di Indonesia, penggunanya juga sudah banyak. Terus, ada masukan nggak dari konsumen selama menggunakan pada saat, service motor dari, Meteor? Jadi gini, kita juga sebenarnya ada program nih, dari tim teknisi. Sebenarnya, customer itu kita kasih, nih,
jarak sampai 500 kilo ada nggak nih buat ada masukan juga buat kita. Tapi kalau dari sistem suspensi, teknik dari mesinnya sendiri udah beda sama tipe klasik. Jadi klasik itu identik, kalau orang bilang tuh Royal Enfield agak kasar gitu ya. Nah, Meteor sendiri ini dia udah ada rantai keteng, dia sistemnya lebih halus mesinnya. Oke. Jadi daya panasnya banyak yang ngeluh nih, oh iya agak panas dari sisi paha apa gimana kan pernaikan, ternyata dia enggak. Jadi mulai permasukan gigi, dari suspensi sama kinerja mesinnya udah agak halus dibandingkan klasik yang ini. Oke. Jadinya banyak sih yang, oh nih lebih enak dari yang klasik. Jadi banyak yang meter, oh rally klasik, pindah-pindah ke klasik. Jadi klasik itu dibuang ya, dan dijual-jualin, ah saya tarik Meteor dong, tarik Meteor. Oke. Jadi lebih halus gitu, banyak yang komen seperti itu. Dan coba Pak, di sini kan sebetulnya ada test ride-nya. Dia bawa klasik, coba mau lihat dong tipe baru Meteor seperti apa. Ditempelin, oh iya ya, beda ya, lebih halus ya dibandingin. Ya udah banyak perubahan di sistem kerjanya di mesinnya. Terus selama masa pandemi ini di bengkel sendiri ada perubahan nggak, situasi dan kondisinya gimana? Wah jauh banget. Maksudnya dari pengunjung kah? Maksudnya yang servis? Jadi gini, di Pondok Indah kalau mau servis untuk saat PPKM ini kita booking dah, sistem booking. Jadinya kita atur jadwal. Jadi restnya 2 unit apa 3 unit, misalnya maksimal 4 lah gitu. Jadinya kita atur jamnya. Bisa gila, misalnya customernya, wah saya nggak berani untuk keluar. Nanti kita disiapin. Ada mobil yang buat kita towing nih sini. Dan banyak sih, jadi kadang-kadang kita jemput. Apa mau ada, kita punya program nantinya. Nah, itu bicara program nih, menarik nih, bisa disampaikan ke teman-teman juga ya kan. Program ini apa namanya, bisa nggak dijelasin ke Om Astrid, ke teman-teman untuk program, ada promo apa di Meteor? Mungkin Pak Wahyu bisa menambahkan itu. Jadi pada saat pandemi ini dan kedepannya itu kita ada program baru namanya home service, dan ini udah kita jalankan. Kita untuk home service sendiri ini terbatas perharinya itu maksimal 5, karena mekanik kita juga terbatas itu. Jadi dimanapun konsumen itu berada, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melayani, baik itu di Bekasi, di Depok, ataupun di Bogor, gitu. Jadi ada layanan home service. Dan juga di yang seperti Astrid bilang, kita ada booking. Jadi kita namakan yang booking dulu, gitu. Karena kalau tidak booking, itu kita ada program diskon 15% untuk yang booking, gitu. Jadi kita lebih utamakan yang booking. Gitu. Kalau promo regulernya ada nggak, Pak? Ini kan promo yang memang berlaku pada saat pandemi aja kan? Ya. Kalau promo regulernya ada nggak yang memang teman-teman biar bisa selalu memperhatikan servisnya gitu? Ya kalau untuk regulernya kita ada promo di aparel, itu ada diskon di aparel gitu. Dan juga kalau untuk penjualan kita juga ada paket bundling yang antara unit dan juga GMA. Contohnya di Himalayan kita ada bundling antara klasik dengan guardnya seperti itu. Jadi kita bikin bundling. Oke, ini menarik sih, menarik banget. Terus bicarain nih layanan after sales juga nih kan. Selain tadi promo mengenai aparel, ini yang saya juga baca informasinya, pastinya kan ada layanan Royal Enfield Roadside Assistant, Pak Wahyu. Itu bisa jelasin nggak ke teman-teman biar lebih mengetahui lah, ini layanan bagus kan, bisa memberikan after sales ke mana untuk meningkatkan kepuasan konsumen bagi Royal Enfield ya. Nah, bisa jelasin sedikit nggak, Pak Wahyu, mengenai Royal Enfield Roadside Assistant? Kita juga kerjasama dengan Zootoride itu untuk yang RSA programnya itu udah beberapa bulan kebelakang, dan sambutan dari konsumen tuh sangat baik, sangat bagus, dan mereka antusias. Hanya memang kita perlu lebih perkenalan lagi, lebih intens untuk perkenalannya akan program ini. Untuk harga itu saya rasa untuk motor sekelas Royal Enfield ya, ataupun motor-motor lainnya, ini sangat murah gitu. Dan saya harap konsumen bisa istilahnya menggunakan momen tersebut untuk cover di motornya. Karena kan ini motor-motor jenis touring ya, touring gitu. Jadi kalau ada kendala ya pada saat perjalanan jauh ataupun kendala di rumah, itu bisa menggunakan RSI. Keren, itu sih keren. Benar-benar kalau saya melihatnya begini, ATPM sudah memperhatikan tingkat kepuasan konsumennya lebih tinggi lagi. Jadi pada saat mereka berkendarai, dealernya siap, dia di jalan sudah siap tinggal dibawa lagi ke dealer gitu kan. Jadi pada saat baik lagi nih Om Ridwan menjualnya pun, konsumen sudah di-bikot semakin tenang. Oke. Ini kalau bicara harga, harganya
ini kira-kira Om Ridwan ada info nggak mau akan ada kenaikan atau gimana nih? Saat ini sih kemarin kan kita belum ada kenaikan lagi. Masih harganya masih harga standarnya kita kok. Masih harga di kisaran 100 jutaan. Jadi kalau pada saat beli bonus-bonus nanti ya di langsung Japri ya? Boleh. Nomornya berapa nomornya? Bisa langsung hubungin saya di 0856-93-478-478. Gampang ya? Ini intinya terima kasih nih Pak Wayu, Om Astrid, udah bisa ngobrol-ngobrol sedikit kan? Karena katanya ada aturan nih, kita duduk di wartaknya nggak boleh lebih dari 20 menit. Karena kita di mata satu karena kita berempat juga, ya nggak bagus juga kalau kondisi segini kita terlalu lama juga, kita tetap mengikuti aturan pemerintah. Tapi boleh ya satu pertanyaan terakhir ya? Boleh ya. Ini di luar konteks Royal Enfield nih. Satu-satu harus jawab dan jawabannya harus beda. Nah, pertanyaannya menarik. Dan ini pasti berbeda ya. Di luar konteks otomotif, sebelum kita mengakhiri talk show hari ini ya. Om Ridwan, bicarain mimpi. Seandainya nih, mimpi hari ini mau diwujudin oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Om Ridwan, kamu saya wujudkan mimpimu hari ini. Mimpi apa yang pengen diwujudin? Satu aja. Indonesia sehat dulu aja lah. Biar kita bisa kerjanya lebih optimal. Itu jawaban yang aman ya, jawaban yang aman dan sifatnya terlalu general ya, sifatnya terlalu general. Ini agak-agak munafik sedikit sih sebenarnya. Tapi benar, gue suka. Kalau sehat kita bisa kerjanya lebih. Iya betul. Tahu. Lu mentingin untuk orang luar juga ya. Iya. Tapi kalau gue sih buat diri gue dulu. Oke, terima kasih Om Ridwan. Mimpinya oke juga sih. Indonesia selalu sehat. Amin, pokoknya amin. Pak Wayu, jawabannya nggak boleh munafik. Ini untuk diri pribadi ataupun kepentingan bangsa boleh lah ya. Pak Wayu, mimpi apa yang ingin diwujudkan hari ini? Satu saja. Sukses dunia akhirat. Ini jawaban mahal bro. Prinsipal yang jawab oke. Sukses dunia akhirat. Itu bisa wah. Membantu sesama. Itu oke, mantep pak. Itu mimpinya gue aminin. Oke. Itu bahasa yang prinsipal yang emang nggak boleh selengean ya gitu. Nah ini biasanya nih dari tim mekanik bahasa selengean nih. Dia dari tadi pikirin nih. Oke. Om Astrid. Ya. Hari ini wujudnya mimpi mau saya wujudin. Satu aja. Mimpinya apa? Yang diwujudin dong. Iya. Ceritanya. Ini kan kita namanya berandai-andai ya. Berandai-andai. Ini cuma just kidding ya. Om Astrid mimpi apa yang pengen wujudin? Satu aja. Satu. Minta dapat momongan. Amin. Amin. 1, 2, 3. Amin. Tapi nggak boleh amin doang ya. Gas terus. Jangan kasih kendor. Apalagi di rumah mulu ya. Aduh, bisa aja. Amin. Ya udah kalau gitu keseruan ini kita akhirin saja. Terus terima kasih sekali lagi teman-teman semuanya. Maaf mengganggu waktunya nih karena kita juga iseng mampir doang. Terus ngelihat motor nih kok keren banget gitu kan. Aduh penasaran pas ke dalam ketemu teman-teman semua nih. Makasih banyak dan sekali lagi memang Royal Enfield the best dan motornya keren-keren karena gue lihat sendiri di dealernya. Lu enggak percaya? Datang langsung ke dealer Royal Enfield Pondok Indah. Ada berapa cabang, Pak Bayu? Ada 4. Apa aja, Pak Bayu? Yang pertama di sini main dealer, yang kedua di Bintaro itu MBO, ketiga di Depok MBO dan di Cibubur MBO. Jadi ada 4 ya. Jadi silakan kalian kunjungi dealer-dealer Royal Enfield di kota terdekat kalian semua. Oke, kalau gitu terima kasih sekali semuanya teman-teman. So buat teman-teman di rumah tetap sehat, tetap jaga kesehatan, terus salam buat keluarga juga. So stay safe, stay healthy, dan terima kasih semuanya. Bye bye, thank you.